Kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doa. Dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali Iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabā hadhihi ash-shajarata fatakūna min adh-dhālimīn. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.